wasabinya. Ini paling ini kali jangan-jangan cabai ya. Ini kali jangan-jangan cabai yang kecil-kecil merah itu ya. Cabai rawit yang merah kecil itu ya. Iya. Kok pedes sekali ya. Gila kau, pedes sekali ah. Udah ya. Gak sanggup aku. Gak sanggup. Aku tak sanggup. Pedesnya kau cabe. Kok bisa lah kau pedes kayak gini ya. Siapa yang nyuruh kau pedes? Ngeri pedesnya. Hah? Pedesnya ngeri. Pedes sekali kau. Pedes kau. Pedesnya muraku. Udah pedes kau. Gak bisa dikalahkan kau pedesnya cabai. Kau pedes sekali. Kalah pedesnya aku. Baru kita ngerokok kan. Nah, baru kita ngerokok. Aduh. Ini cabai lombok namanya. Ini jangan-jangan ini cabai lombok ya. Yang cabai lombok itu kayak gini kali ya. Emang cabai lombok itu kayak apa pedes? Kayak gini pedesnya. Yang merah-merah hijau, yang merah-merah kecil itu kan. Kalau kita tidak usah banyak-banyak, aku ambil cabainya. Tapi emang mantep sih. Bikin nafsu makan jadi, tapi pedes. Kau pedes cabai, hah? Kau pedes kau, terpedes kau, kalah mulut-mulut orang, kalah mulut-mulut netizen sama mulut kau. Kau lebih pedes, jahanam kau, pedes sekali kau. Minum air panas tambah pedes. Ku gendong tercintaan. Rokok ini lama habisnya. Hemat dia. Dia hemat rokok ini. Kau hemat ya. Hemat kau ya rokok. Hari ini bunda masuk jam berapa bunda? Jam 9. Cantik bajuku.
pedes-pedesnya, ah. Kok lama kali pedesnya kau? Memang kau enak memang kau, tapi kau pedes. Siapa yang punya ibu apa? Bu Rudi. Sambal bawang. Sambal bawang? Kau dari bawang? Iya, pedisi cara mentah. Sambal bawang. Kok pedes? Bawang pedes gitu maksudnya? Bukan cabai kau? Hah? Minum air anget cepet hilang. Ini aja udah minum air anget. Ferdi tadi yang komen itu. Enak, enak itu bun. Sambal Bu Rudi. Enak. Enak sambalnya. Enak. Enggak manis rasanya. Pokoknya enak. Tapi pedes. Ya. Pedes. Sampai diajak ngobrol. Habisnya udah ya. Udah mau tidur. Tidur. Tidur jam berapa aku sekarang? Jam 5. Jakarta rame. Kau pun gak habis-habis lah rokok lama kali kau. Udahlah. Udah ya. Makan jeruk aja dulu ya. Makan jeruk biar gak kenyangan. Jadi perutnya gak gendut. Makan jeruk. Jadi perutnya gak terlalu kenyang gitu. Susah kali kau ah. Pakai jaring-jaring lagi. Makan jeruk. Habis makan nasi makan jeruk. Ya. Jadi perutnya gak kenyangan. Soalnya ini apa jeruk ini kan asem. Nah dia membuang lemak-lemak. Lemak-lemak kikil, ya, lemak-lemak anjing semua dibuang sama dia. Aku benci kalau jeruk ada biji-biji gini lah. Aku benci jeruk ada biji-biji gini ah. Gak bebas makannya. Kok pakai biji-biji kau ah. Pahit kau ah. Yeah.
tidur ya, aku mau tidur dulu. Pulang tidur dulu. Semoga cuci selangkangan. Aku mau cuci-cuci. Cuci selangkangan, cuci jembut. Kenapa? Ini bahasaku. Gak suka gak suka nonton. Kok bahasanya begitu? Biar aja bahasaku tuh. Ya. Gak usah sok-sok jahit-jahit lah. Mati lah situ. Ya. Ya, semua di up
PP TikTok. Untuk mood itu dulu. FYP TikTok. FYP. Ya, FYP TikTok. Jangan dimatiin lampu, ngantuk aku. Ah. Doa tidur bunda iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda ini udah mataku blokin ke kalian kelihatan. Kudu diam. FYP bunda, FYP. Apa artinya itu? FYP. FYP bunda, FYP. Susah banget namanya. Susah, udah APB aja gitu lebih gampang. AYP susah namanya. AYP aja udah. Pokoknya tengok aja di TikTok. Pokoknya di TikTok masih rame bunda ya. Ngerti? Besok lagi mimpi indah ya bun. Iya, gelap-gelap ya bun. Doanya bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat nunggu, jaga kesehatan ya bunda. Iya. Gelap aku suema. Soalnya aku baru bangun, baru-baru mau tidur. Abis makan, makmu cari duit ya. Abis nguli aku. Ya udah ya, aku tidur dulu. Aku kayak nggak beranjak dari sini. Udahlah, keluarlah kan semua. Emma bunda, suema. Salah doa bun. Salah tadi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa tidur bukan? Hah? Bukan doa tidur itu tadi. Bunda lagi dalam gua. Bunda tidur dulu ya. Ya. Besok bunda live lagi. Doain bunda biar cepat dapat rumah ya. Nanti kalau ada rumah baru nanti bunda kabarin ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan dapat rumah. Ya, oke. Okay. Rafi Gigi ulang tahun bunda ya. Selamat ulang tahun buat Rafi dan Gigi. Ya, buat Gigi, Rafi Ahmad, Rafi Ahmad sama Gigi Rafi Ahmad. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki ya sayang. Ya, bunda tidur dulu, ngantuk kali mataku. Kok kalian gak tidur? Bismika, Allahumma ayah. Bismika wa amutu. Ya kayak gitu doanya. Cuma Bismika Allahumma ayya wa bihi wa bismika wa amut. Oke gitu ya. Udah lama bunda gak baca doa tidur. Bismika doa tidur Allah. Allahumma barakallana fima razaqtana. Itu doa mau makan. Udah, baca doa bahasa Indonesia aja udah. Ya, selamat aku tidur udah. Semoga panjang umur sehat selalu. Slap good ya mama. Slap good ya. Slap noni. Mama. Slap noni. Ya udahlah. Rogle masih betah pula di sini. Udah juga mau ngantuk. Udahlah pergilah kalian semua. Udah mau tidur. Kalian dengar suara aku, ah? Gak ada suara seindah aku, enggak, ah? Gak ada suara seindah aku, ah? Gak ada. Enak dengar suaraku, enak dengar suara bunda. Selamat malam semua, ceritanya bunda di punya radio gitu ya. Oke, selamat malam buat semuanya yang ada di Indonesia. Bersama seperti biasa Radio Cynthia Kola, si Ratu Jurang-Jurang Bunda Kola. Akan saya sampaikan salam buat si Al Coscarvio, Sagittarius Gemini dan Libra. Salam dari Aditya di Jalan Soekarno-Hatta. Salamnya mbak buat teman saya yang ada di sana ya mbak ya. Selamat malam semuanya. Ya Allah ketawa aku gak enak bener. Selamat malam buat semuanya. Selamat malam, malam, malam. Gak tidur kan ini. Jam berapa dan ini serupanya? Hah? Jam berapa sih ini saya itu? Ngomongin suara bunda. Enak dengar suara bunda. Ya Allah gatalnya lah tanganku. Gatal aku.
makan sendiri, tinggal sendiri, kerja sendiri, ya kan? Iya kan? Iya kan? Iya enggak? Aku tidur dulu, ya. Kalian udahlah dulu, ya. Masih betah nengok bunda, ya. Masih betah dengar suaraku. Aduh, katanya. Enak kali menggaruk-garuk ini, ya. Aku rindu gitu. Aku rindu suasana rumah Ivan gitu. Rindu kali aku. Si Ivan itu kemana dia? Hah? Kok gak nampak batang hidung si Ivan itu? Si Ivan itu kemana? Hah? Ivan Gunawan kemana? Hilang dia. Dia kemana Ivan itu? Miss ikut Miss Universe. Hah? Ivan Gunawan. Si gendut itu. Anakku yang gendut itu. Yang badannya kayak gajah. Yang kalau jalan goyang bumi. Kemana dia? Hah? Tidur. Bangunlah Ivan. Bangunlah Ivan. Dinginnya. Kau pakai selimut masih dingin. Kau selimut apa kau sebenarnya? Tak mampu kau membuat aku benar hangat. Aku besok kerja jam 9 selimut. Kau harus bikin aku nyenyak tidur. Ya, kalau bisa kau jangan bangun jam 1, jam 2, jam 1, jam 2. Kau bangun jam 5 sore, ya. Pokoknya besok aku harus tidur 2 kali. Jangan kau bangun jam 1, jam 2 tidur. Ya. Kau juga mata. Ya, jangan mentang-mentang udah jam 1 melek mata kau, ya. Tidurkan aja terus sampai jam 3. Aku kerja jam 9 malam. Gak mungkin aku dari jam 1 melek sampai jam 9. Ntar aku tidur kerja kecapean, ya. Kau tidurnya sampai jam 3, ya. Makanya aku lambat-lambatkan tidur biar aku dibangunnya jam 2, jam 3 sore. Karena aku kerja jam 9 malam, ngerti kau? Jangan kau suka-suka kau aja. Aku yang tidur, ngerti kau mata? Jangan mentang-mentang ada matahari kau bangun kau, ya. Aku tidurkan lagi kau, bisa tengok lah, ya. Udah ya. Udahlah kalian gak tertidur. Hah? Udah ya. Udah lagi dalam gua ini. Udah ya. Udah di situ sudah jam berapa? Jam 5.20. Bunda kan habis makan. Gak bisa langsung tidur. Biarlah tidurnya agak-agak lama-lama dikit. Ya kan, soalnya habis makan. Ya kan? Bener gak itu? Pokoknya jangan tidur lama. Jangan bun. Di sini lagi sholat Jumat bun. Emang hari apa sekarang? Hari Jumat. Sholat subuh ya bun. Gak ada sholat subuh. Emang hari apa? Hari Jumat ya sekarang ini. Hah? Hari gak boleh kata anakku. Ini bunda. Kenapa gak boleh? Gimana maksudnya? Gak mau aku. Gak mau bun. Gak mau apa? Besok tugas lagi bun. Besok kerja Jumat bun. Orangnya Jumat ya. Jangan tidurlah bu. Terus mau ngapain aku? Hah? Mau begadang 2 malam. Aku ngantuk ya. Aku ngantuk. Kalian dengar aja suara aku lah ya. Kalian dengar aja suara bunda ya. Ini siap menjelang sholat Jumat bunda. Emang jam berapa ini saya itu? Hah? Ini saya jam berapa? Udahlah ya, udah dulu. Kalian gelap-gelap aja masih sanggup nengok suara, dengar suara bunda. Gak bisa kalau gak dengar suara aku rupanya. Gak bisa kalau gak nengok ke aku. Hah? Gak dapat notif ya? Udahlah ya, udah dulu. Besok lagi ya. Udah ya. Ngerokoklah bun, udah. Ngerokok aku. Raffi Nagita ulang tahun bun. Raffi Nagita. Aku namanya Nagita. Bukan Nagita. Raffi Nagita ulang tahun bun.
Selamat ulang tahun ya buat Raffi Nagita. Ya udah jam 11.22 bunda. Oh ya, setengah 12 kurang bunda. Emang jam berapa sholat Jumatnya? Emang sholat Jumat tuh jam berapa sih? Sholat Jumat jam berapa? Jam 1. Jam berapa sholat Jumat? Sholat Jumat jam berapa? Namanya Nagita, panggilannya Gigi. Namanya Nagita, panggilannya Gigi. Oh, namanya panggilannya Gigi gitu. Gigi apa Gigi? Gigi. Gigi. Sekarang sholat Jumat orang. Oh ya. Bye semuanya, anak-anak gue, anak-anak bunda. Udah dulu ya. Bye semuanya, anak-anak bunda. Bunda, aku Jumat dulu ya waktu Makassar. Ya udah, selamat menjalankan ibadah Jumat ya. Doakan semua umat Islam, doakan semua manusia. Semoga diberi kesehatan ya, sehat walafiat, murah rezeki. Doa jangan pelit, doa jangan untuk diri kau aja. Doakan semuanya. Itu menandakan bahwa kau adalah orang yang baik hati. Jangan doa untuk kepentingan diri sendiri ya. Doakan seluruh umat manusia. Doakan umat seagama.
dimudahkan rezekinya, dilancarkan cari duitnya, diberikan kesehatan. Jangan kau doa untuk diri kau aja, itu menandakan kau egois ya. Doa itu lebih baik mendoakan diri kita dan juga orang-orang, itu lebih baik doanya. Di situ tandanya kau peduli sama orang ya. Jangan doa untuk diri kau aja, doakan untuk seluruh manusia sejahtera, sehat selalu. Udah capek aku ah. Udah ya, capek aku. Bye.